The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I? Halo guys, ketemu lagi bareng gua Vicky Herpen. Sekarang kita lagi di jalan mau ke Bandung. Ada acara Auto Gymkhana Kejurnas Slalom 2019. Tepatnya di Gor Arkamanik Sport Center. Jadi, ceritanya kita mau lihat teman-teman kita dan mau ikutin acara hari ini di hari Sabtu tanggal berapa ini ya? 27 Juli 2019. Kita berjalan ini cuma bertiga, gua bareng teman gua sekaligus mekanik dari kita dari Mega Pro, Chandra Speed. Hai, Chandra Rapar. Dan ada Jom Sulut gua dari yang perwakilan Kota Mobagu. Ini teman gua. Hello. Perkenalkan nama lu siapa sih? Nama gua Andreas Mukare. All right. Kita udah nyampe di sirkuit, di sirkuit Arkam ini kayak ini, di Gor di Bandung. Gua sekarang lagi bareng Om Devi dari tim apa, Om Devi? DST Pangkarang. Ini bunga kita dari Mado. Dan gua lagi bareng Timothy. Rica kawan nua. Dan Rica kawan nua. Siap. Jadi kita lagi action di sini. Kita nonton di mana, Om? Sana ya. Tadi udah bermain apa? Kita punya nomor peserta. Di kelas apa? Ya, tadi kelas 2, 4, 4. 1, 2, 3, 4 dan Asalon. Lihat Agi masih menghafal atau mengingat-ingat. Yang pertama. Soal yang diberikan oleh sekarang lagi menunggu kelas apa? Jurnas. Sekarang lalu, ini 2019 di RB. RB. Kita akan segera melakukan belakang. Agi akan kelas B dengan B1. Dengan B open. Masih ada berapa kelas? Ada program dari Banten. Ini yang hadir satu Bandung lagi. Untuk asal panik untuk mengikuti kejurnas. Jadi kita lanjut aja dulu. Om Devi mau bermain di satu lomba. Nah sekarang lagi mapping guys. Dan setelah mapping lanjut ke garis start. Ini sekarang Om Devi lagi di garis start. Dan langsung aja gaspol. Lanjut ke on board gaspol. Oh.
ini Om Dev lagi nyari bus stand-nya bawa mobil dan Brio 1300 CBU. Om Dev sekarang turun dengan Brio ini di tim Panggarang Solmes Team atau biasa disebut PSD. Semakin malam semakin banyak penontonnya dan peserta yang mengikuti di acara ini. Di event kali ini kurang lebih 250-an, itu sudah di semua daerah yang ada di Indonesia. Event ini adalah putaran 1 Kejurnas Slalom Auto Gymkhana 2019. Thank you.
Believe me, I said, I'm sorry.
You make them.